Babe Cabita dikenal sebagai salah satu komika stand-up komedi yang sukses mengundang gelak tawa penonton. Bukan hanya saat tampil mengisi materi stand-up komedi. Saat unggah potretnya di laman media sosial pun ia tak luput menarik perhatian dengan lawakannya. Berkat kepopuleran Babe Cabita, ia pun berhasil mewujudkan keinginannya. Tak terkecuali, memiliki hunian impian. Berbeda dengan dulu yang sederhana, hunian pemilik nama lengkap pria Prayoga Pratama Tanjung ini semakin megah dan elegan. Berlantai dua, ia mendesain seluruh ruangannya dengan konsep minimalis. Namun, ada salah satu ruangan yang paling mencuri perhatian, yakni kolam ikan koi yang berada di rooftop rumahnya. Penasaran kan pasti dengan penampakannya? Berikut brilio.net rangkum dari berbagai sumber. Penampakan rumah Babe Cabita. 1. Tinggal di townhouse daerah Tangerang. Begini penampakan depan hunian Babe Cabita yang mengusung tema Eropa minimalis. 2. Memasuki ke dalam. Ada ruang tamu minimalis yang hanya diberi sekat lemari putih. 3. Meski tak terlalu luas, ruang keluarga di rumah Babe Cabita tampak nyaman dengan TV LED. 4. Nah, kalau ini penampakan ruang makan dan dapur yang dibuat dengan konsep open space. Di ruangan ini kental dengan nuansa putih abu. 5. Nuansa minimalis rumah Babe Cabita terlihat di bagian tangganya. Untuk meminimalkan ruangan, tampak ada lemari di bawah tangga. 6. Masih satu atap dengan rumah pribadinya. Ternyata terdapat sebuah kantor kreatif milik Babe Cabita. 7. Terdapat pula dapur yang digunakan untuk tempat memasak karyawannya. 8. Begini penampakan kamar anaknya yang minimalis dan tak banyak perabotan. 9. Sementara itu, kamar pribadi Babe Cabita tampak nyaman bersebelahan langsung dengan rooftop. 10. Menariknya, rooftop rumahnya ini dimanfaatkan untuk kolam ikan koi. 11. Biasanya, di tempat ini Babe Cabita menikmati waktu luang dengan bersantai.